Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya, agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari mana? Dari Depok. Depok ya? Iya. Oh, bertiga ini? Iya. Kapan tiba? Tadi Pak, tadi siang. Dalam rangka apa nih, balik papannya? Oh, balik papan. Wah, kita ini. Iya. Terus, jadi rencana berapa hari di sini? Ya, seketemunya aja. Oh iya. Ya, sehat. Amin. Apa apa yang membuat ibu, siapa ibu siapa? Ibu Pak. Cukup dekat ini. Yang membuat ibu dari Depok datang ke sini dalam kondisi pandemik ini, coba. Karena saya yakin banget sama Pastor Andi ya. Karena di dalam Pastor Andi itu ada Kristus. Saya meyakini itu. Dan saya yakin banget anak saya bisa sembuh. Dan saya pun bisa normal kakinya gitu. Anak saya yang kasihan, karena dia nggak bisa kontrol pup. Jantungnya katanya terbuka, sama dokter suruh cangkok usus. Sama dia nggak bisa berdiri, apalagi jalan sekarang sudah 3 tahun. Iya, jadi itu kerinduan ibu ya. Setelah bertemu, ibu bisa pulang ke Depok. Oh, ini adik saudara apa? Kita teman sudah kayak saudara. Oh, teman rasa saudara? Iya. Ini teman tapi mesra. Kecehnya udah nongol ya. Iya. Kalau ibu ngantar? Sakit juga. Sakit pun gini, Bu. Sakit berdarah. Lama lah, sudah 3 tahun. Iya. Ini ada bentuk juga tulangnya. Iya. Jadi nginap di mana? Di Balikpapan? Di belakang. Ada penginapan dia? Iya, Oyo. Oh. Oyo Garuda ya? Oh, Garuda. Setelah video ini naik nanti, tolong tidak usah datang dulu, sebaiknya ya tunggu sampai pandemi sudah lebih reda. Kalau tidak, healing center ini bisa apa ya, sudah dibuka. Jadi saya berita kepada ibu-ibu sekaliannya dan saudara-saudara pemirsa, tanganku ini tangan biasa, tetapi biarlah mohon berkah sehingga tangan ini dalam berkah Tuhan menjadi tangan yang menolong, memberi kesembuhan. Tapi sekali lagi bahwa Pastor sama ibu ini sama semua manusia biasa yang kalau cukup umurnya yang meninggal juga ya, yang punya keterbatasan, punya kelemahan, tapi kita berkesempatan untuk bisa menjadi saluran berkat mendoakan ya. Tangan yang biasa ini tangan terurapi, dan tangan Anda pun juga terurapi kalau kau percaya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesuslah yang memberkati. Tubuh manusia tidak mewariskan sakit penyakit. Tuhan tidak memberkati kita anak dengan cacat. Tuhan tidak memberkati tubuh kita menjadi sel tumor, sel kanker, tidak. Maka demi kemurahan surga ini, berhentilah dari segala penyakit. Halo.
Terjadi dengan anak ibu ketika Pastor Andy sudah mendoakan dan tadi juga ibu rasakan apa? Ini dia tuh. Boleh kamera? Tangan udah nggak sakit lagi. Kalau ibu terkasih? Alhamdulillah saya sudah bisa lari. Yes, ya sudah. Saya sudah bisa gendong. Yes. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semua orang. Tuhan cinta kepada semua manusia. Amin. Tidak satu kalangan, tidak satu agama. Semuanya dikasihi oleh Tuhan.